Proses revitalisasi Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masih terus dilakukan. Pantauan wartakotalive.com, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, seorang pekerja tengah melakukan pekerjaan di salah satu kios. Terlihat sejumlah kios sudah terpasang rolling door berwarna abu-abu. Tembok di dalam kios tampak berkelir hijau dan abu-abu serta atap kios melengkung. Pagar pembatas proyek di depan kios terpasang yang menandakan revitalisasi masih berlangsung. Saat ditemui, seorang pekerja itu enggan untuk memberikan keterangan. Ia terlihat sibuk untuk melakukan pemasangan rolling door di sejumlah kios yang belum terpasang.